Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eva Purnama Ningtyas. Inilah berita terkini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kretek kerjasama dengan Forum Ta'aruf Indonesia menggelar acara Nikah Bareng Merah Putih 75 tahun Indonesia Merdeka dengan mengusung tema Merajut Cinta Tatanan Baru di 75 tahun Indonesia Merdeka, Rabu 12 Agustus 2020. Untuk menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 tahun. Untuk mempersiapkan diri pelaksanaan akad nikah bareng merah putih. Rian Budi Norianto selaku Ketua Fortais menyampaikan bahwa konsep nikah bareng merah putih menyongsong momentum HUT ke-75 tahun Republik Indonesia sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama untuk memasuki kehidupan tatanan baru atau new normal. Dan pantai kali ini membawa misi selain religi, sosial, kemudian budaya, kemudian kenegaraan. Juga termasuk destinasi wisata. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Aidit Johansyah, menghaturkan selamat datang dan terima kasih kepada semua tamu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama ikut menjadi saksi pelaksanaan manten dalam rangka 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Bantul Suharsono dalam sambutannya menandaskan dengan doa, semoga pasangan pengantin dapat membina keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warohmah. Mudah-mudahan pasangan ini dapat kita semua yang menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. Terima kasih. Dengan mas kawin uang sebesar Rp127.000 dibayar tunai. Dengan mas kawin seorang dan alat sholat dibayar tunai. Saya terima. Menikahkan warga Kecamatan Bantul. Pernikahan menjadi modal untuk nilai-nilai kebangsaan. Mantap, mantap. Si kepada kawan Kretek. Jadi dengan perutnya ya kami bisa menikah. Pokoknya mantap.